2019 yang dilaksanakan di BLK Raja Jalan Raja. Saya memberikan apresiasi sekali kepada Lura dan Jalan Raja termasuk Tamat Jalan Sawit. Kegiatan ini adalah suara yang murni dari masyarakat Pondok Kelapa. Jadi mengatakan demokrasi itu dari, oleh, dan untuk masyarakat Pondok Kelapa. Saya baru saja membuka tadi acara, tapi sebelumnya dilalui didahului dengan kegiatan senam bersama ziarah kubur dan juga pemberian hadiah kepada warga masyarakat yang mengikuti berbagai macam kegiatan atau lomba, antara lain lomba membuat sayur gabus pucung, lomba membuat nasi tumpeng, termasuk abnon dan juga lomba tari anak-anak. Tujuan dari kegiatan kita menggerakkan membuka sekolah di tempat ini bertujuan melestarikan budaya yang khususnya Betawi. Karena kenapa juga ini Haji Naman? Karena kita juga ingin mengingatkan keluarga sekitar bahwa kita di Betawi ini ada suatu tokoh yang perlu diangkatlah untuk dididik di tokohkan, dikarenakan beliau ini adalah lurah pertama di Betawi dari tahun 1945. Dan saya adalah lurah yang pertama perempuan di Betawi. Dan yang lainnya juga sekalian kami ingin melestarikan kebudayaan itu. Betawi itu memang dari Pondok Kelapa dari zaman dulu sudah ada di sini, kan? Memang Pondok Kelapa itu dari tahun 45 sudah ada namanya Pondok Kelapa. Nah, di sini pun kami juga mengingatkan bahwa dari SK Gubernur ikon Betawi itu salah satunya adalah Pondok Kelapa, itu adalah menjadi ikon Pondok Kelapa juga, Pondok Kelapanya. Makanya di sini kita ornamennya adalah Pondok Kelapa juga. Dan di sini juga pun kita bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk bersama-sama kita lestarikan budaya yang sudah ada dan kita menggunakan apa yang ada, kearifan lokal yang ada di Pondok Kelapa. Dari Kelurahan Pondok Kelapa, Tim Timur Jakarta, Go ID melaporkan.